Ketum Projo Budi Arief bicara mengenai peluang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Budi mengaku tidak masalah, tetapi tidak melihat adanya peluang itu terlaksana. Lebih lanjut, Budi Arief juga meragukan waktunya cukup untuk kedua tokoh itu bertemu. Namun demikian, dia meyakini Jokowi tidak masalah jika memang bisa bertemu Megawati. Kemudian Menkominfo ini mengaku tak tahu bila ada tidaknya pihak yang berusaha menghalangi pertemuan Jokowi dan Mega. Namun dia menyinggung Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nggak tahu ada pihak yang menghalangi, tanya sono dong, tambah oke-oke aja jelasnya. Iyalah, Hasto resistansi, ditambah enggak masalah, asik-asik aja, lanjut Budi. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto mengatakan video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran itu tidak benar.